Baik Sobat YouTube, untuk sesi berikut ini rangkaian beton yang kedua ya, lebih rapat kelihatannya. Tadi yang satu udah masuk ke lubang, nah sekarang tinggal yang kedua. Tapi agak pendek, tapi enggak juga gitu ya. Nah ini detik-detik masukkan rangkaian beton berbentuk melingkar ya. Rencananya mau disambung ya. Nggak tahu nanti mungkin dilas ya. Soalnya di sana ada itu tuh, ada mesin pengelasnya gitu. Oke, kita perhatikan atau kita tonton ya proses memasukkan ini. Memasukkan. Oh ya, agak pendek ya, 3/4. Kalau yang tadi agak panjang. Nah ini seperti itu. Jadi nanti ditarik pakai taken apa itu ya. Nah tinggal dimasukkan ya. Nah dimasukkan. Jadi panjang ya, jadi sekitar 24 meter. Wah lumayan juga ya, lumayan dalam juga nih sampai disambung gitu ya, kan biar kokoh gitu ya, menjaga kokoh. Oke seperti itu, ini masih di sekitaran Jalan Arjuna. Sudah mulai masuk. Nah, sudah mulai masuk ya. Sudah mulai masuk untuk disatukan. Jadi ternyata ada dua bagian ya, atau dua. Ada dua rangkaian beton ya. Nah, dimasukkan. Ini sedang diperkecil dengan menggunakan alat kerek. Suasana lalu lintas lumayan lancar gitu ya, ramai lancar, yang dari industri mengarah ke sebelah barat juga, dan juga Jalan Arjuna. Ini sore hari gitu ya, menjelang maghrib. Nah sekarang sedang proses pengelasan biar tidak lepas gitu ya. Oke seperti itu. Nah udah ya, sedang pengelasan. Baik seperti itu, karena ini waktunya simang terbatas gitu ya. Jadi mungkin untuk sesi kedua ini memasukkan rangkaian beton ke lubang gor payel, ke lubang gitu ya. Tidak bisa mengikuti sampai selesai karena simang ada keperluan lain ya. Ya mungkin
nanti kalau sudah tersambung, jadi tinggal dimasukin lagi ke dalam. Kemungkinan besar itu ya. Jadi hanya dua bilah atau dua bagian rangkaian beton ya dimasukkan ke dalam lubang. Jadi cukup sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan sehat selalu dan bisa sedikit mempunyai gambaran dan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.